Yelah cari. Ni Has terlalu kecil ni ada. Pergi couple dengan dia. Settle. Ya Allah, saya laki pakcik. Dia perempuan lah, cok. Perempuan dia. Fahim, entahlah. Dia ni berasa meriah kat di sini. Fahim lah. Weh, hari ni Fahim. Ya, meriah-meriah macam ni. Orang kata, orang kata, pemain yang pakcik mengambil dia. Ini semua sebab meriah, sebab terlalu kecil ada. Nah. Ya. Kau tidak, siapalah Mio nak bahan. Itulah, terlalu kecil. Dia pernah bahan saya ke? Tak pernah dengar pun. Eh? Tak pernah dengar dia bahan King, saya. Drift King ni ada datang balik. Nah, dia memang ada tadi. Dia sama nak masuk lah, dia nak main lah tadi. Naik ke mana? Ke atas bukit? Ke atas hati pakcik. Gak apa-apa, kecep yang panjang. Hah? Kecep yang panjang ni. Perlu-perli ya, kamu perlu-perli ya. Kenapa muka pecah ke? Astaga. Komen. Kecik komen. Mana ada muka pecah? Muka dia handsome lah. Ikhmal steady ni tengok jap. Tak ni, Muhammad Syahri. Weh, handsome lah cok. Badan sado macam tu. Saya setia tengok live pakcik. Seria ke Drift King? Tadi bukan main lagi dapat. Pakcik tadi cari kamu. Pakcik nak bagi bagi skin kat kamu. Lala pakcik bagi orang lain tak? Kan ada bagi skin kat dia. Ha? Main lah Drift King. Kan ada orang bagi skin happy kat dia. Haa, ada orang nak bagi skin kat kamu. Pakcik tadi cari mana Drift King nak bagi star. Eh, nak bagi skin. Kamu hilang. Pakcik, saya handsome tak? Nak tengok je. Eh, Aul! La ilaha illallah, Aul! Mestilah handsome. Aul ni bukan handsome je. Suara pun sedap. Kalau menyanyi, macam tu. Aul tak tidur lagi ke cok? Eh, cok pula. Aul. Aul, terima kasih, Aul. Macam-macam setia pada tadi kutuk pakcik. Lol. Tahu tak apa? Drift King siapa ni? Ni Aul ni pakcik. Ha, apa, nak to- apa nak tosi lagi, ya? Apa nak tosi? Sabar, sabar, sabar. Nak cerita setel belakang. Setel belakang? Belakang mana, cok? Mana ada lorong kat sini? Drift King siapa ni? Dia belakang gudang. Kalau saya awal duduk dengan belakang gudang, kecil dia duduk pun dia. Belakang gudang. Dia kata view tiga-tiga je tak lagu. Lepas tu masuk balik bocah ni. Dia kata 33 je tak laku, lepas tu masuk balik. Saya kata kat Bukit Bintang. Dia suka ha? Hah? Saya know. Serius lah, saya know. Siapa kat belakang, siapa kat depan? Pakcik akan bermain burung. Burung. Jom, siapa yang kisah? Jom, jom. Dulu saya selalu tempat pakcik waktu mula live dulu ni, tu pakcik. Pakcik! Eh, kenapa, cok? Hai, siapa? Allah, pakcik, pakcik lupa, cok. Apa macam mana? Terobos saja lah, pakcik. Kawan 50 star. Tak apalah, cok. Nak buat macam mana? Tak apa, kita try dulu pakcik. Kalau dua menang pun kita cari bagi. Ya, betul. Tapi kalau dah ada Papa Wan tu, star. Memang auto lah menang. Kan? Papa Wan 50 star. Pakcik, ya Allah. Papa Wan! Kasih Papa Wan. Jangan lupa korang. Pergi diorang tengok dekat Papa Wan punya apa nama? TikTok tu ha. TikTok. Ada giveaway jam tu ha. Ramai orang dapat jam dah. Pakcik, Ayul bagi surat tu star. Satu star, Ayul! Ayul! Alhamdulillah, Ayul, saya mencuba tapi tak pernah pernah dapat. Ayul ni, alhamdulillah. Tahu tak pakcik, inspirasi pakcik masa pakcik nak mula stream dulu. Masa tu pakcik ada 100 orang je viewers. Pakcik pergi carilah dekat internet. Pakcik jumpa artikel Ayul ni. Ayul ni, dia nak streaming sebab nak mendapatkan duit untuk rawatan isteri dia. So pasal tu pakcik meleleh air mata tau. So pakcik macam, ya Allah bagusnya. Kenapa aku tak boleh buat macam ni? Akhirnya, pakcik pun meleleh. Meleleh juga air mata. Sebab tak ada barang. Masa tu tak ada barang, barang langsung. Apa? Tak ada barang lah. Komputer pun tak ada. Macam mana? Yang ada barang baik je. Barang baik tu memanglah ada. Tu lah. Eh, kecil dah senyap dah, cok. Kena marah dengan Sainuk. Sainuk, siapa kata kamu marah? Koyak. Koyak lah. Santai lah. Kita belakang kontena, cok.
tak kena apa ni. Dia masih saya koyak. Eh cik, dunia ni memang dia gentle lah cik. Dia tadi kata tu, itu baca dalam komen. Dia tadi kata tu. Nah sabar sabar sabar. Itu baca dalam komen. Sabar, pergi bergaduh, pergi bergaduh belakang kontena. Belakang kontena tu nak bergaduh. Ya Allah. Ayol, terima kasih Yul. Kalau kecil dengan saya ni memang gentle pakcik. Kisahlah kat isteri. Nanti kita jumpa pakcik nak hadiahkan Ayul Tapawi eh. Tapi sudi ke jumpa dengan pakcik ni? Pakcik dia dah kan. Bagi tahu tu. Janganlah cakap macam tu. Pakcik kan macam ni. Ayul tu bagaikan orang di bintang. Pakcik ni di belakang kotena je. Sebab Sainop bawa pakcik. Pakcik bawa benda belakang kontena. Sainop, dia kata jom jumpa belakang kontena. Buat apa lagi? Gaduh lah. Ui, gaduh je. Ya. Buat tak ada goyang, Ma. Tak ada goyang, Ma. Terbang, Ma. Kecik gomel. Biar ada orang gaduh, cik, dah tengah. Itulah dia. Saya lepas apa ni? Kamu kat belakang kontena ke dengan Sainop? Kamu boleh ke lawan mesti telur dia macam buruk puyuh kan. Saya saya macam pro ni pinggi. Saya pro ni power cok. Dia kaki silat cok. Kaki coklat. Dia cabar. Ha? Cabar saya lawan dia buat apa? Yelah nak tengok lah. Kalau kita sekarang bukannya cabar tenaga, kita cabar fight macam ni. Main ML. Pakcik siapkan ruangan bye bye cabaran one. Tu kalah bugil. Gentle. Pakcik tak tunggu. Tak apa tu, telur kecil berlakut. Buu, telur kecil takut. Buu. Dah lah pakcik, kesian korang. Telur kecil takut. Baiklah. Kejap koyak dia tak tidur budak-budak ni. Macam ni lah, kejap kan. Dia stress pakcik. Dia stress. Buat dia sama dengan pakcik. On pacing Fasha pakai skin 1 dulu tak, baru skin 2 nanti baru ada stand kan. Sekarang korang lah ajar pakcik toksik ni. Buat apa ajar pakcik toksik? Oh, pakcik dah pandai tak ajar. Korang lah apa Datuk Tua nak ajar. Ayul pakcik. Ayul kata boleh je pakcik. Lepak pakcik. Sekarang ni memang duduk rumah je pakcik. Benda jahat suka lah buat benda jahat. Suka tu. Aki ayo aja lepak. Tuh sian. Si telur kecil. Bu telur kecil. Bu telur kecil. Dia takut dengan saya nu. Entah. Sembang lebih. Marilah fight belakang kontena. Marilah fight belakang kontena. Itulah dia. Tak sembang apa sembang lebih ni. Tiba-tiba je ni. Tak ada orang cakap aku. Bu bukan pakcik. Entah. Tengok komen. Komen bukan bukan Mia yang ni. Saya baca komen tadi. Lepas tu tiba-tiba dia terasa. Dia terasa saya yang cakap benda tu. Padahal kat komen tu je yang cakap. Tak, saya pro yang terasa. Ya Allah, saya pro. Kenapa saya pro terasa? Boleh lepak pakcik sekarang ni di rumah. Pasti oh, saya Ayu saya kat mana? Itu. Nanti kita lepak ya. Pakcik nak adiakan. Pastilah terasa. Buat aku tak cakap Ayu, apa-apa pun. Kau yang salah anggap ke aku yang salah anggap sekarang ni? Kenapa lah salah anggap tu? Wuih, kau relax dengan aku. Aku tak cakap apa-apa. Teruskan perjuangan. Aku dengar. Lain kali jangan salah anggap. Aku tak cakap apa-apa tadi. Please, tolong jarakam. Tak sadar lu tetap sini. Kau sikit tadi goyang. Ada goyang kah? Oh jangan sampai kena sailang dengan gua. Terbaik coba. Balu-balu dah mak. Saya nak no, pak cik buat kerja dah. Ui telur kecil jadi telur kecut cok. Telur kecil pun takut. Telur kecil takut cok. Telur senyap cok. Telur terketar telur. Telur terketar. Astaghfirullahaladzim. Bukan banyak cakap miau eh. Miau, jangan buat lawak. Ada miau. Orang, ada perempuan. Yelah. Telur kecil, apa pendapat telur kecil dengan Sainop tu? Cabar tu. Saya rasa benda tu paling bodoh sekali. Ha? Benda tu paling bodoh sekali. Serius ke? Sainop? Benda tu paling bodoh sekali.
Aku bodoh ke kau yang pandai bodoh? Apa benda? Tak benda tu pada bodoh. Ya, kau fikir kau cakap orang bodoh, masalahnya siapa yang bodoh sekarang ni? Gaduh. Ya, gaduh best. Kau nak ngajak toran? Kau nak ngajak toran? Saya nak, biar berkat kamu saya nak. Toran tu apa? Saya nak ni kalau gaduh kat luar ni, pakcik takut ni. Dia punya, Cucu ikan. Pakcik jangan berapa nanti view cecah 30k lagi. Mau menanya sama dengar. 30k? Kecik gomel, bu, telu kecil. Ya Allah, telu kecil. Ramai tak suka kamu lah. Ramai suka dekat ni. Bu, telu kecil letak. Oh, lebih. Pakcik, sekarang ni pakcik. Bu, toro sama dia. Siapa? Ni Azizi. Azizi, kamu nak turun terkecil? Astaga. Pilihan. Korang pernah dengar suara aku tapi korang tak pernah jumpa aku kan? Ya, tapi... Eh, siapa aku? Haa, dengar-dengar tu. Tak dapat, kisah apa aku dapat? Saya ni tak ada goyang lah. Aku tak ada goyang lah, saya... Aku tak risau sama aku. Miau ni patut api, kuasa miau. Pakcik, kita turut kekurangan orang kat tengah ni pakcik. Hei, tak tanya. Kecik gombel. Takutnya. Kekurangan orang tengah, alamak pakcik tak... Pakcik nak berdamping dengan si Kensinnya ni. Eh, Kensin ni, dia bantai seorang-seorang je cok. Dua lawan satu. Cucu Aikat, saya pun nampak je kena squad carut. Tapi dari YouTube video baru pergi dengan dia different. Serius itu ke? Dia bagi adik-adik dia tengok. Dia bagi adik dia tengok lah. Belum dia tengok, tak tahu. Ha. Ya, belum dia tengok, isteri tak tahu. Dia ha. Ni. Eh, betul lah. Saya ni, kamu banyak. Ni memang menakutkan lah. Habis telur kecil, kalau dia ada, pakcik panggil je saya ni. Telur kecil, janganlah sedih. Pakcik ada, pakcik ada. Macam baby saya. Apa dia? Kok lari? Kenapa cik, lari coy? Main wayang dengan gua. Tadi telur kecil kata, saya nak mana dia radio aku pakcik. Suruh dah ada bersuara. Sekarang dia diam. Ya, saya kenapa pergi sama saya? Kamu nak tak buy one dengan saya ni? Tengah tengok YouTube ni. Tak. Alah, tengok phone lah. Sekali ajak seorang. Telur kecil, dengar lah. Telur kecil, dengar. Janganlah tengok seorang-seorang ajak. Ajaklah tim. Kau suara tiba-tiba nama aku disebut. Ya, tadi kan kamu panggil Zainud. Zainud ada, kamu sembang dengan dia. Kamu sembang lah. Tadi kamu panggil Zainud. Eh, tapi ramai yang sombong Zainud Betul. Zainud ni ada peminat tersendirilah. Kalau buat belakang you ni, padu ni jom. Cucu ikan. Saya dulu macam saya pro juga. On call lah Caca berani jumpa depan juga. Tunggu dia matang sikit. Setu belakang please. Mati Valdo di tangan pakcik. Pakcik dah pandai dah ikut gelak saya ke pakcik. Kecil gomel. Betul juga eh. Bila bu, Caca tengah itu. Padahal air mata kat tepi dinding. Sorry, bu. Tengah tertiru. Weh, betul-betul lah saya nak ni. Tadi buat pakcik nak terkencing. Takut pakcik tadi. Memang marah betul. Jangan pakcik main. Ha. Jangan sebut guin dia hanya bisa coklat. Ha. Nanti dia kemal marah. Hai, tadi punya banyak bisnis, sekarang banyak sunyi mah. Apa cah? Terus terketau cik telur ni. Badu mati. Badu seorang je kena saya macam ni. Ya, mesti cok. Ui, pakcik bunuh lagi cok. Wah tu pun saya tak dapat kill pakcik yang bunuh. Selamat. Sorry. Ni baju ni baju. Baju. Jom. Angkap dia. Pakcik auto kan.
Lambat lagi nak habis pakcik. Lambat lah, tunggu je lah. Nak dekat dah ni. Orang lain pun tunggu, bukan kau seorang je tunggu. Dengar hey. Tu cakap abang tu. Siapa cakap dengan kau lah? Eh, bergaduh lah saya pun. Aku cakap ke, kau tahu dia apa? Kau berani marah saya pun. Cakap, kamu kena tunggu lah. Saya pun sekarang banyak backup tau. Sekarang dah bak. 2-1 saya pun menang. Lu punya tu pun belum berbulu, lu jangan banyak bising lah. Oi, lu punya tu belum berbulu, astagfirullah. Astaga. Ui, pakcik bunuh. Lu pakcik ada tosik baru. Itulah, samosa punya ni pakcik, pinjam. Tapi pakcik kalau samosa marah, dia diam. Samosa marah, dia diam. Itu pun pakcik dah terkencing juga. Itu pun pakcik takut. Kenapa pasal dia diam ni? Dia terkencing pakcik. Sama Musa diam, dia tengah makan coklat. Dalam diam-diam. Diam lah. Itulah dia. Samosa Musa marah saya lari pakcik. Saya undurkan diri pakcik. Sama Musa marah saya. Mati aku itu. Diorang dapat ke lot, cok? Mana ada pakcik dapat lah lot. Tolong! Baik, pakcik akan terbang. Pakcik di budi. Nanti. Tolong! Mantap lah, tutup! Pori. Bukan pakcik ke yang mantap tu, cok? Salah orang. Ya, salah orang. Dia apa? Apa yang cakap macam tu? Nah, cakap sikit marah lah. Koyak ke? Tak, apa lah Samusa ni? Buu, nah. Samusa. Sibuk. Cakap coklat tadi. Dah coklat tadi. Nah. Aduh, tak habis-habis lagi coklat. Oi, oi. Gui saya tak pernah alah, coklat dalam lelaki pakcik. Orang coklat, dia punya coklat, orang tak kisah pula. Tak apa. Jangan tolong telur kecil, cik. Telur kecil pun, mak dah nak. Dah hilang lah dia. Balik ke sini. Ni orang marah saya noob, tak lisok. Dua orang besar kat sini. Itulah dia. Ni orang marah pakcik, saya. Jangan keluar pakcik. Pakcik jangan keluar pakcik, bahaya. Pakcik duduk kat sini je. Pakcik, kenapa nak duduk di situ? Sedangkan pakcik boleh duduk di hati saya. Ah! Begitu. Korang yang masih baru menyaksikan pakcik, terima kasih. Kita kejap lagi nak buat giveaway, kejap lagi. Dan juga kita nak buat soalan untuk Kohan. FPM. Yeah? Ha? InsyaAllah. Tapi, patutnya kalau Epic tadi boleh menang lawan pakcik tadi. Dobin, pakcik dah niat lah Epic. Tapi ni skim biasa je lah. Sebab pakcik dari tadi lagi menang, cok. Eh, hari ni pakcik tak kalah kan? Sekali juga sini. Eh, tak kalah langsung lah. Tak kalah pakcik, saya bagi menang tadi. Haa, betul lah tadi. Tak kalah lagi lah, cok. Aduh, juga aku ni. Haa, ambil pakcik punya. Ya, gimana saya nak sampai naik, jangan. Tulang. Haikal ni nak mahu lah, dia tahu. Siapa Haikal mana? Haikal Zulkifli. Haikal Zulkifli, jangan nak jadi batu api eh. Sian si. Nak mahu marah orang. Itu bukan Haikal lah. Tak, Haikal Zulkifli. Adik si Miao ni. Ya, bukan Haikal Sina. Itulah dia. Pakcik. Aduh, pakcik dah gerak dah terbang sekali dia tangkap, cok. Aduh, hai. Tolong. Rasa korang jangan lupa ya untuk masuk dekat dalam tu dan like dan komen. Pakcik nak kejap lagi nak bagi skin untuk notify. Cantik pula ni. Jangan tu. Untuk soalan dan soalan ni jawab di page
di page Kohai eh. Kejap lagi tau. Astaga. Okay, pakcik datang. Ah ha 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 ha. Ha 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 ha. Okey. Macam lanun. Pak cik kena juga. Memanglah pak cik lanun jo. Aduh pak cik janganlah gelak lanun. Saya pun dekat tepi. Yelah. Itu gelap macam putih tau. Amin nak macam mana? Cakap ngaki kiki. Okey, boleh. Jomlah betul. Eh, Fenut ni kena kelakor juga, cik. Itulah dia, cok. Ah! Wih, pakcik dapat bunuh Valdo dan pakcik terbunuh. Alistar. Aduh lah. Wih, Muhammad Aikal. Tidur, pakcik. Baiklah, pakcik tidur. Dah abang balik lah. Dia yang tidur. Kalau 10 star macam tu lah dia punya tidur. Kalau 100 star lama sikit. Itu. Riz tolong pakcik share dekat grup Riz. Boleh. Tengok dulu. Satu pun pakcik dah. Yelah. Tapi diorang share dekat mana? Diorang share dekat diri diorang. Diorang sendiri. Hai, dah saya pun tak tiba syukur. Yo, syukur. Samosa? Pakcik kena turun perintah ni. Ni, bawa dekat belakang saya inuk ni. Belakang kotina. Settle kan? Jadi kalau biar jumpa dia berdepan saya tu, dia biar nak tengok dia berani bercakap, dia diam. Mesti lah pakcik buat buka gelanggang. Dekat tempat pakcik ni ada satu boxing tau. Boxing. Ha. Pakcik 15 tah. Terima kasih. Ya Allah. Sampai lagi pakcik. Mantap pakcik. Hai kan Mama Aikan. Mama Aikan terima kasih 15 tah. Mantap. Go. Lama sikit. Apa ni Valdo? Kita nak menang ni Valdo. Go. Mia Azan boleh je. Dan sekali Mio. Ui. Jom habiskan. Oh ya, yeah. Oi, kita menanglah. Kita menang. Kita menang. Miau memang Bilal pun. Ui, pak cik dapat apa, cok? Pak cik dapat silver. Ada silver lah. Ya bila Valdo imam. Haikal. Janganlah bagi pakcik tidur. Kalau pakcik tidur, daya jadi terbosan. Serius ke pakcik tidur jam? Okey korang, kita ada soalan giveaway. Seperti biasa, Riz hari ini mendahului kehebatan Samosa. Banyak kali Riz mendapat MVP. Siapa double ni? Ya Allah, double ni lah bang. Dan kita lihat Sulung, dia sudah bertanding di MVP. Sumpah gemar. Dia telah menjadi coklat. Bu Akif. Ya, hari ni Akif teruk permainan dia. Coklat eh? Apa bunyi mic ni, ya Allah? Telur kecil. Bunyi mic kamu. Telur kecil? Kenapa macam tu sekali? Target start pakcik berapa? Pakcik target start telur kecil. Satu je. Sorry. Aku mute dia terus lah. Betul lah. Banyak pun. Ini pun baru dapat 50 daripada kamu. Kamu je lah yang bagi. Terima kasih Papa Wan mendapat silver. Dan untuk anda semua. Telur kecil. Adakah Atul Syed akan di mute? Okey, untuk anda semua, kita dah sampai pukul 4 ni. Pakcik nak bagi tahu kepada anda semua. Kita nak buat soalan ni. So, pergi dekat ni, soalan ni. Satunya Kohai. Pergi dekat pergi beramai-ramai kat Kohai sekarang. Ya. Yeah. Kohai kat mana?
Pergi Kohai kat mana? Kohai dekat Kohai lah. Type dekat Kohai. Type dekat situ Kohai. FB ya? Dekat FB, betul. Ya, on the way. Target star berapa? Padu tu, Papa Wan kejap lagi, pakcik ajak lagi ya main eh. Kasih Papa Wan. Ya Allah, Papa Wan bagi bau lah dapat ya. Ha, type kat sini. Tak ada apa pakcik? Eh, ada lah. Ada. K-O-H-A-I. Huruf besar tu. Semua huruf besar apa? Ah, huruf besar semua. Dah cakap lah. Nampak tak pakcik? Haa, ni. Ui, apa tu? Ui, pakcik jom ada ke situ buka pakcik. Iyalah. Macam mana nunggu pakcik? Mantapnya buka pakcik. Tak ada apa pakcik. Ya Allah, loading. Kenapa buka dia macam pakcik? Kalau orang yang paling kanan, selalunya dia paling berjaya. Ya tu. Ha. Lepas tu dia letakkan pakcik. Kanan bukan jalan yang sesat ke? Ha? Kanan bukan jalan yang sesat ke? Kanan tak? Kanan kan kaki kanan itu semua sunnah Nabi. Kalau kita masuk tempat yang tak elok, tangan kiri, langkah kiri. Contoh masuk jambat. Ini confirm pakcik benar. Eh, yang penting benang follow kita tiba. Ya Allah, kejap lagi pakcik akan buka Papa Wan. Papa Wan bagi link Papa Wan punya TikTok eh. Cakap dah bagi tadi. Yamamoto beban. Eh, siapa main Yamamoto? Tak nak lah. Yamamoto terbaik. Savage. Pakcik tak biasa. Dah, masuk Kohai pun tetap masuk live pakcik sama je. Eh? Tak ada beza pun. Memang ada ni live Kohai. Aku tekan Kohai, masuk ke live pakcik. Korang like kat situ, lepas tu korang buatlah kat sini. Korang puji, komen kat sini. Kohai terbaik. Macam tu. Kohai terbaik. Kat mana? Dekat komen tu lah. Dekat Kohai lah. Orang kata dekat Kohai. Aku dekat Kohai lah ni. Tak ada pun. Lepas tu komen lah. Lepas tu komen kat situ. Keluar daripada pakcik punya ni. Tak apa pergi kat Kohai. Kohai terbaik. Pakcik kena marah. Haa. Kita kena marah dengan Miau. Tolong. Tak bebal sangat. I love tanya Kohai. Tanya komen kat mana. Bebal sangat. Astaga. Okey. Ya, saya try. Kita like satu kali kat situ. At least adalah like kat situ. Ya Allah, share kat situ sikitnya. Tadi kita ada 250 orang share, cok. Sultan betul lah pakcik saya komen tu. Lah. Betul pakcik saya komen tu. Ke salah? I am kohan. Salah ni. I? Bocah-bocah lain elok je masuk live ni. Kohai mantap. Hey. Kohai terbaik. Wow. Kohai terbaik. Buat macam Baldo ni ha. Kohai terbaik pakcik gaming. Aceh. Okay, kita akan buat apa giveaway. Okay. Okay, Ijul ada situ lah terbaik lah Ijul. Like satu kali tau, like. Korang bagilah share satu kali. Ni korang 20 share jadilah. Ini ni tengok, Sultan Rik 250 share tengok. Mantap lah cong. Komen dia sikit punya banyak. Pakcik punya komen 43 je cong. Teruknya pakcik. Ya Allah, terima kasih. Papa Wan jadi pakcik akan review. Pakcik nak suruh siapa ni pakcik? Tulis situ. Gwin terbaik. Itu lu kecil. Ada bunyi angin lah telur kecil. Ui. Apa dah mute dia awal-awal? Oh, bunyi eh. Oh, ini nama dia si... apa nama? Biarlah pijak lagi. Tacut kan? Tacut. Oh, yang ni Zack. Aduh, silap. Silap komen. Sorry. Zack ni pro player eh? Satu kecil ingin tempat sini ya. ZXZX Gaming. Sorry. Betul lah tu. Terima kasih. Lupa cari. Saya ada tak? Okey, cari sekejap. Mana ni? Saya sama-sama. Oh, anda tu saya. Bagus ni. Mana Samosa? Saya dah komen. Dah komen? Mana tak nampak pun. Ui, dah komen. Menipu punya scam. Tak nampak kan, Pakcik kan? Mana dia tak puluh, Pakcik? Tu atas tu, ya ampun. Aku dah komen. Nanti tu.
Nak kena follow lah. Aku tak follow rupanya. Oh, dia tak follow pakcik. Tu, walaupun dia diam, senyap walaupun si. Kalah. Valdo seorang je. Aduh. Oh, dengan ni Kirito yang lain semua. Dengar tak? Ha, okeylah tu dah 56. Share bagi share korang sikit kat sana. Sian sana tu tak ada share. Ih, mantapnya Sultan Rey dia boleh share banyak. Dengar tak? Okey korang, kita nak buat. Korang jawab kat situ eh. Korang jawab kat situ. Pakcik buka. Pakcik buka. Nanti nampak besar sikit. Okey, baik. Live pakcik tu. Lepas tu pakcik panjangkan komen. Panjangkan komen? Ya, macam hari tu. Tekan komen tu. Pakcik ni manalah faham. Sekejap. Panjangkan komen. Oh, panjangkan komen. Kena share kat dia pakcik. Ya Allah, jaklah saya share jaklah kesian. Share lah kejap sebab nak jawab soalan ni, cok. Jangan nak share ke mana? Jap. Tahu tak tekan button arrow ke atas tu? Button arrow ke atas yang dekat tepi bahagian komen. Oh ni, ke atas ni. Ya. Ha. Baik. Tak boleh lah, cok. Tu ada pakcik nampak apa tu perkataan comments kan? Haah. Ha, sebelah kanan ni kan ada button arrow ke atas. Yang ini. Saya tak nampak. Pakcik nampak. Betul lah Syamusha. Mana lah Syamusha ni? Adakah anda diciptakan untuk pandai? Kenapa ada banyak sangat muka pakcik? Sebab pakcik buka live pakcik yang pakcik punya. You dah jugalah. Sebenarnya pakcik buat bodoh. Sebenarnya pakcik dah tahu. Okay. Okay. Alright. Okay, pakcik, saya dah ready ni. Dah ready. Korang kalau dapat ni. Ni soalan dia adalah soalan 20. 20 ni lah. RM20. Dia akan minta email. Hari tu yang menang siapa hari tu? Pakcik dah lupa lah siapa hari tu. Amir? Miau. Miau yang dah pernah tak dijawab. Miau dah tak boleh dapat Miau. Tapi kalau Miau dapat, Miau boleh bagi orang lain. Okey. Mula Miau boleh bagi tahu. Okey, saya nak bagi dekat samosa ke macam tu lah. Telur kecil ke apa ke. Amir dengan seorang satu telur ke siapa eh? Tak ingatlah. Yang saya tak kira lah pakcik. Kamu siapa nama? Riz lah. Riz? Kamu tak kira. Kamu tidak boleh dikira. Dia dipen satu hari. Dia ban satu hari. Kamu budak kecil tak boleh. Kalau kamu dah ada bulu, bak kata saya penuh, kamu boleh. Okey, baiklah pakcik akan bacakan soalan. Soalan. Soalan dia sama je. Jap. Siapa yang tak join Discord yang rugi lah. Kenapa pula? Alah, kalau tengok kat screen lambat. Kalau macam tu, Miao jawab soalan yang ketiga awal lah. Ha? Aku jawab soalan yang pertama awal. Kejap. Dekat stream delay. Oh, okey. Betul lah. Siapa yang masuk sini, okey lah. Pakcik, apa ni? Dah komen? Terbalikkan soalan, pakcik. Angka cakap apa ni? Terbalik okay, ke soalan dia adalah soalan dia siapakah? Pakcik kena type lah kat situ soalan ni. Takpelah pakcik bagi kelebihan pada Discord eh. Siapakah yang bermain bersama pakcik tadi? Cuba tulis nama kamu di situ. Tulis situ cepat. Boy. Aku tak ingat nama dia kalau nama ni boy. Restart share.
Please tak share. Oh, yang ni kena share ke? Ya, please tak share. Nampaknya diberi kepada Fit Gaming. Tanya Fit Gaming. Aduh, mana tahu kena share. Kenapa ni? Kenapa kamu tak share kan? Kan pakcik dah cakap. Bukan Miao komen siap dulu ke? Miao? Mana Miao komen? Tak. Ni pakcik ambil gambar ni. Miao bawah daripada Miao bawah daripada Fit. Nampak tak Miao bawah daripada Fit? Tanya, adalah ya, kena share. Fit Gaming, tanya. Anda pemenang yang kita cari. RM20 untuk Fit Gaming. Sekarang kita pergi ke RM40. Sekejap, try dulu dah share ke pemandu. Tak, ada komen ke mana? Komen yang kat Kohai ni ke atau komen kat live party? Dekat Kohai. Kohai. Kat Kohai. Okay. Okay, dah ada share. Okay. Kenapa Kohai lambat sangat? Okay. Ni soalan apakah dia. Apakah penaja pakcik? Okay, ni soalan dia. Sintesa mendengar. Di mana ni RM40 eh? Di mana anda boleh, di manakah anda boleh memuat naik, memuat turun aplikasi Kohai Gamers? Silakan. Fahim, tanya Fahim. Fahim berjaya RM40. Apa laju retype? Apa jawapan dia? Tu. Aku tak faham lah. Apple Store dan Google Play. Tanya. Dia boleh type dua-dua aku, aku cakap app kot. Oi, Najom ni punya lah, bak. Dia paling laju. Tanya. Fahim, RM40. Saya enggak bisa bahasa Inggeris. Tak boleh nak tulis. Seratus. Ya. Seratus ringgit. Seperti Miao dapat. Soalan dia. Sudah berapa kalikah Pak Cik pergi kencing dalam streaming ni? Soalan dia. Sudah berapa kalikah Pak Cik pergi kencing dalam? Pelik soalan Pak Cik. Tengok komen Pak Cik. Itu tak jawapan dari itu. Satu ke berapa pak cik? Jawapan dia adalah pak cik nak pergi lagi kencing. Jangan. Sebenarnya jawapan dia tiga kali ya. Aku dah jawab dulu. Tengok. Komen ni tak nampak. Nama dia Miao. Ya, apa? Nampak nama aku tu lah. Kalau 3 Miao betul lah. Ya, aku jawab dulu. Miao dululah. Miao jawab dulu. Tak apa, Miao menang lah. Kali ni aku kalah. Miao paling atas. Aduh. Tak, Miao tak 3. Tahu lah. Miao tak 1 3 7 8 9 2 5 8 1 2 0 0. Main tipu punya lah bah. Aku jauh 3 tengok lah, tengok lah belah atas. Tak, aku tengok ni. Tengok tu buat. Tengok je lah. Tengok Miao menang maksudnya. Mana ada komen kat sini? Oh, kalau ni Miao menang lah, ambil lah. Nipu. Ni pakcik macam boleh ubah. Apa jawapan ni pakcik ni? Aduh. Ni apa-apa ni benda betul. Tak, pakcik buat soalan lah nanti. Agak korang ni. Jawapan apa pakcik ikut komen nak pergi kencing balik. Aduh. Komen tak nampak. Dekat saya tak nampak. Sekejap. Ini set mana? Balik. Ini aduh. Tak nampak pun komen dia. Sekejap. Ya Allah, terima kasih korang. Jawapan dia banyak kali. Ada tak kat sini? Jawapan dia adalah terampak, soalannya, beberapa kali
Siapa ada jawab beberapa kali? Banyak kali tak boleh. Burn. Dia beberapa kali. Suka pakcik. Burn. Tukar soalan. Tukar soalan. Mana ada komik kat sini pakcik? Adalah. Cuba pakcik saya jawab. Saya jawab. Saya jawab. Ada tu. Tak nampak pun. Pakcik. Okay. So, Momo ni akan kali bagikan soalan. Saya dulu tanya balik berapa kali. Berapa kali? Jawapan dia beberapa kali. Tak. Saya duduk berapa kali? Dia tanya balik pakcik. Pakcik tak nampak pun berapa kali? Berapa kali? Itu jawapan dia. Beberapa kali. Banyak kali, beberapa kali. Tidak. Dia sebenarnya kena tulis beberapa kali. Beberapa. Tapi soalan ni tidak boleh diterima. Soalan lain eh, kita akan terus ke soalan eh. Tapi sebelum tu pakcik bagi tahu kepada anda. Kohai, okey. Kohai ni untuk korang kita nak tengok dalam ni eh. Dalam ni. Kita tengok jam. Soalan dia senang je. Senang sangat-sangat. Okey. Dah ready dah soalan dia? Apa? Dah ready ke tak ready ke? Tetap tak dapat jawab. Jawablah. Positif, positif. Soalannya adalah... Okay. Kalau kita nak... mencari pasangan, apakah... butang yang kita akan tekan. Apakah butang, nama butang itu? Itu akan memenangi RM100. Ha. Cepat. Pakcik akan butang baju. Fake gaming dah jawab. Apakah benda menang? Fake gaming, kamu dah menang. Adakah kamu nak bagi orang lain? Fake gaming, kalau kamu ambil 100, kamu akan bagi siapa? Jawapan ini dimenangi oleh fake gaming lagi. Tetapi fake gaming sudah pun menang. Bila fake gaming sudah menang, kita akan bertanya kat fake gaming. Masuk dekat dalam Discord, pakcik. Kita akan bertanya. Halo, fake gaming. Fake gaming sudah menang. Kita akan bertanya kat Fake Gaming. Masuk dekat dalam Discord. Fake Gaming. Halo, Fake. Ui, aduh. Fake Gaming. Pakcik. 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 Pakcik dia gerak. Pakcik, apa soalan tadi? Pakcik kata button tu. Halo. Apa yang ada? Hello. Fake gaming nak bagi siapa? Fake gaming ambil yang RM120. Apa soalan tadi? Saya nak bagi. Apa soalan tadi? Apakah button yang dia akan tekan untuk mencari pasangan? Buttonnya adalah real time. Bagi ni. Pakcik, ada dua lah, real time dengan schedule. Tapi pakcik, yang pakcik tekan adalah real time. Tapi kalau schedule pun boleh tekan. Dua-dua, tapi jawapan dia adalah real time. Nak bagi Nemo pakcik. Nak bagi Nemo. Kenapa? Kenapa nak bagi Nemo? Nemo akan mendapat yang RM100 ke RM20? RM20. Gagal nak bagi RM100. Pakcik dengar pakcik. Ya, kenapa? Wah, dengar. Saya macam miau pakcik. Tak ada cakap, tak ada dengar. Nemo, tanya Nemo. Oi, kenapa dia dapat memang bagi oranglah. RM20 untuk bermain bersama Fit. Tanya Fit Gaming. Kita akan seterusnya akan pergi ke giveaway pakcik di berlokasi di tempat pakciklah. Alright. Kamera tu tak nampak pakcik. Gerak. Tak nampak muka kamera. Gerak unfollow ah. Pindah. Unfollow. Kenapa? Kita akan pakcik, buat. Saya tak nampak komen pakcik. Tak nampak apa? Suruh dia follow dekat page TikTok lah pakcik. Page pakcik ni. Kenapa? Yang punya tu yang 4 tu. Okey, seterusnya pakcik tak minta korang follow
Ni ha, Papa Wan ni ha. Papa Wan nak bagi TikTok ni ha. Kasihlah follow. Sian Papa Wan ni ha. Kasih satu kali. Anak soalan berapa anak Papa Wan? Berapa anak Papa Wan? 2,500. Ayuh. Aku tahu. Sekarang Pakcik nak buat giveaway untuk anda.